Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk mengeksplor lainnya di Arduino. Kita akan mencoba ke aktuator atau penggerak, yaitu servo, motor servo. Oke, kita mulai dulu rangkaiannya. Jadi di servo ini ada tiga kabel, yaitu coklat, merah, dan kuning. Coklat itu ke ground, kemudian merah ke VCC 5 volt, kemudian kuning itu ke data. Untuk yang kuning itu ke pin D8. Ya, kita gunakan Arduino Uno. Kita import dulu apa namanya library yang kita gunakan. Servo.head S-nya besar. Kita coba compile. Apakah library-nya sudah tersedia atau belum? Nah, di sini don't compiling bagi library-nya sudah tersedia. Kita buat objeknya. Objeknya kita coba servo. Coba atur pinnya. Gunakan servo ke page. Kita gunakan gelap, tapi kita gunakan pin 8. Ini saya buat. Untuk pengatur sudut kita gunakan fungsi write. Kita misalkan mengatur sudutnya ke sudut 0 terlebih dahulu. Kita coba upload. Oh iya, okay. Di bagi servernya berada di sudut 0. Kita coba copy delay. Kita kasih waktu misal 100 ya, lihat kita ke 90 derajat. Oke, udah bisa kita ulang ya. Oke, kaki kalau cepat harusnya gue di 0 dulu yang lama, kemudian baru ke 90. Kita tambahkan gilainya 2 detik misalnya. Nah, belok kemudian ke 90. Sudah bisa. Kemudian kita coba mengatur sudutnya tuh ke berputar gitu. Kita gunakan for perulangan for yang sudut dari 0, kemudian sudut itu batasnya bagi 180. Kemudian kita akan memukainya setiap perulangan, jadi dikasih right, maaf, right. Ini kita kasih delay supaya agak terlihat.
Coba upload. Nol, kemudian naik sampai ke 180. Oke, ini ke 180 derajat. Untuk materi servo sudah sampai sini. Jika ada pertanyaan ataupun request, akan membahas ataupun membuat project yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk pengembangan garis servo ini mungkin ada, tapi nanti di video yang lain, video selanjutnya dari kami Robot Indonesia. Terima kasih.